Pemirsa, video aksi pengeroyokan di Jalan Lingkar Kota Palopo, Sulawesi Selatan viral dan meresahkan warga. Polisi pun meringkus para pelaku aksi pengeroyokan yang dipicu persoalan asmara tersebut. Aksi pengeroyokan yang dipicu rebutan wanita ini terjadi di Jalan Lingkar Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Salah satu pelaku yang kesal kekasihnya memilih pria lain, mengajak rekan-rekannya untuk menyerang korban menggunakan pukulan tangan, helm, hingga balok kayu. Berdasar laporan korban, aparat pun bergerak cepat menangkap para pelaku pengeroyokan yang viral dan meresahkan warga tersebut. Polisi mendatangi satu persatu tempat persembunyian para pelaku. Dari keempat pelaku yang diamankan, satu di antaranya menyerahkan diri dengan mendatangi Mapolsek Wara. Hal tersebut kami dapatkan melalui media sosial yang sempat viral, sehingga kami mengambil langkah tegas. Kalau pelaku diamankan itu ada berapa orang? Untuk pelaku saat ini sudah lengkap, kurang lebih 4 orang kami sudah amankan. Keempat pelaku kini dalam pemeriksaan penyidik yang masih menggali keterlibatan para pelaku dengan aksi kejahatan lainnya. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan.